Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tuan-tuan, video kali ni saya nak tunjukkan cara-cara yang patut kita tahu untuk supply power ke LED strip dan controller. Okey, controller yang saya gunakan masih controller yang sama SP107A dan LED yang saya gunakan WS2812B yang ini 60 LED per meter dan gulungan ini ada 5 meter dan ini 30 LED per meter dan 5 meter juga. So ini ada 300 LED dan ini adalah 150 LED. So total adalah 450 LED. Dan 450 LED yang masih boleh dikawal oleh SP107E yang mana controller ni maksimum dia 960 LED. Dan untuk contoh kali ni saya sambungkan 60 LED dan 30 LED per meter ni untuk mendapatkan LED yang lebih panjang. Dan sambungan yang sekarang saya guna, sambungan yang seperti video yang saya buat sebelum ini, saya supply power daripada adapter ke controller dahulu dan daripada controller supply power ke LED strip. Dan LED strip ni bersambung dengan LED strip yang kedua. Okay, so power tu daripada controller dan ke LED strip. Ini ada satu power source saja melalui daripada controller sehingga ke LED strip. Yang ini saya set mode LED strip biasa di dalam apps. So saya nak tunjukkan jika kesan kalau kita tinggikan kecerahan ataupun brightness dalam apps. So sekarang ni untuk mode yang ini colorful mode, kita tarik brightness tinggi pun okey. So tuan-tuan boleh nampak dia punya brightness lebih tinggi dan di sini lebih brightness lagi tinggi daripada yang hujung. Ini hujung yang 450 LED yang ke 450. Dia sebenarnya brightness dia kurang sikit daripada brightness yang awal. Okey. Kita tunjuk contoh kalau kita buat single color, solid color merah. So merah sini lebih cerah daripada merah sini. Hijau tak nampak sangat, biru tak nampak. Dia akan lebih ketara jika kita set putih. Ini putih kat sini pun dah lost power dia. Okey. So power putih ni maknanya kita RGB on sekali, so dia akan jadi white tapi dia akan menjadi lebih konsisten kalau kita kurangkan kecerahan dia. So maksudnya kita distribute power tu sama, so kita tak consume power terlalu tinggi. So LED strip ni boleh dapatkan hasil putih yang sama kalau kita turunkan kecerahan. So macam mana kalau kita nak dapatkan kecerahan yang lebih dan LED yang banyak? So macam kita nak dapat consistent color semua LED supaya nak elakkan daripada tadi power loss tadi, color pun dia tak berapa stable. Okay. Okay, yang ini kalau tuan-tuan perasan, kalau yang tuan pernah beli LED strip satu roll, tuan akan nampak. Okay, ini yang permulaan. Okay, ini permulaan controller. Controller masuk ke LED strip dan LED strip ni dia ada bagi 5 wire. Okay, ini LED strip 3 pin tu dan extra 2 wire. So kat sinilah peranan sebenarnya untuk 2 wire ni kita boleh supply power, additional power untuk mana-mana extra wire yang dapat pada LED strip ni. Dia akan dia wire ni dia ada di awal LED strip dan di ujung LED strip. Dan untuk yang 30 pun sama, dia ada di awal LED strip dan di hujung pun ada. So bila masa yang kita boleh guna, saya akan tunjukkan. Okey, untuk case tadi ataupun yang putih ataupun kita set putih ataupun kita set color, tuan-tuan akan nampak sini lebih malap, lebih cerah dan kat sini lebih malap. Ini disebabkan oleh copper efficiency ataupun
kecekapan, kemantapan, saya pun tak tahu dalam bahasa Melayu, tapi dia efficiency copper power untuk reach sehingga hujung LED. Power tu, maknanya power tu start daripada sini, dia pergi ke LED, dia akan mula beransur-ansur-ansur kurang-kurang-kurang-kurang-kurang, dan dia menyebabkan LED yang hujung ni jadi malap. Power tu tak cukup sampai, tak sampai secukupnya ke hujung. So, kalau untuk projek yang lebih, tuan-tuan nak buat projek yang menggunakan LED yang lebih panjang, power supply mainkan peranan penting. Satu, power supply mesti tinggi. Watt dia. Okay, mesti ada calculation macam mana kita nak kira. Bukan pakai single power. Kita kena guna multiple power. So untuk kita dapat supply ke semua LED yang ada, yang banyak yang kita nak kawal. Okay, untuk kes yang ini, macam mana kita nak improve? Okay, saya tunjukkan. Kalau kita tinggikan lagi sikit brightness, okay, sampai sini. Ini baru 30%. So 30% saja dia dah start malap daripada untuk 60 LED. So macam mana kita nak improve? Okay, yang saya tunjukkan sekarang single LED, single supply. Okay, supply ni pun dah agak panas, so dia dah consume power yang tinggi. Okay, saya dah prepare wire ni awal. So ini LED yang power start daripada sini, yang di sini. Okay, saya gunakan quick clip ni untuk buat sambungan. Okay, so kita ambil hujung yang awal untuk LED 30 tu. Kita nak tengok apa dia punya perbezaan. So, kita jump power tu daripada sini, kita supply juga di sini. Okay, so daripada situ kita boleh nampak cerahannya agak stable. Okay, kita dah supply kedua. Kita supply ke sini dan kita supply ke sini. So ini adalah tujuan LED strip ni, bagi dua extra wire untuk kita supply additional power ke LED strip. So sekarang kita dah boleh dapat agak stable color. So kalau kita tukar juga, try tukar mode. So mode dia, color dia lebih konsisten dan RGB. Okay, white pun putih. Okay, ini baru 30% brightness. Okay, cuba kita naikkan sikit lagi sehingga 50%. Okay, dia masih boleh lagi 60%. Okay, 60% kat sini dia dah kekuningan sehingga kekuningan. Ini mungkin ada kaitan dengan 30 watt. 5 watt ni tidak mencukupi untuk supply sehingga 450. Mungkin kita kena perlu pakai 10 amp, ini 6 amp, 10 amp ataupun 20 amp dan ke atas. Okay. So untuk kurangkan beban power supply, saya kurangkan brightness dia. Okay, saya mainkan dia dalam colorful. Okay, so untuk ini, kalau kita menggunakan lebih 5 meter, 10 meter, kita perlu supply setiap 5 meter dengan satu power supply. Itu saya punya suggestion. Supaya untuk setiap 5 meter tu dapat power yang stable. Okay. Cara bagaimana kita tak perlu power controller daripada awal ini. So dia bergantung kepada project layout LED masing-masing lah. So ini saya tunjukkan option cara lain untuk kita powerkan LED dan controller. Okay, saya matikan controller dulu. Putuskan. Okay.
saya putuskan yang ini juga. Okay, saya ada satu lagi female jack ni. Sekarang ni saya nak sambung power. Okay, saya ambil dulu contoh dekat awal dululah. Okay, ni awal LED. Controller dia bersambung, wire dia bersambung kepada controller. Dan controller belakang tak ada power. Okay, saya sambungkan power menggunakan quick plug ni. Dan positif ke positif, negatif ke negatif. Okay, so saya power direct LED daripada sini. Okay. Tak kena. Okay, so cara macam ni pun boleh. Maksudnya kita supply, kita supply power daripada adapter ke dua wire LED extra tu, dan controller di power daripada sini. Sebelum ni controller ni supply power, tapi sekarang ni controller ni menerima power daripada sini. So ini pun boleh dijadikan sambungan untuk hidupkan LED strip WS2812. Okay, yang ini wire extra yang mana? Mana-mana wire extra yang lain pun boleh. Okey, so saya buat contoh juga untuk kita sambungkan yang bahagian hujung belakang sekali power. Okey. Okey ni okey ni LED yang 4 ke 450. Ni belakang dia. Okey. Dan saya sambungkan sambungkan dengan quick charge ni, quick cable, quick plug ni. Saya power up pun boleh. Kita supply power daripada belakang LED sekali, belakang sekali, control di depan pun boleh. So itu pun, ini kelebihan dia, maknanya power tu direct ke LED dahulu, sampai ke controller mungkin kemudian lah. Ini bagi saya sambungan ni lebih baik sebab kita tak melalui controller untuk power ke LED, sebab LED consume power yang lebih dan boleh menghasilkan haba. So controller boleh mengelakkan controller cepat dan dapat cepat daripada kerosakan sebab haba panas. So yang ini kelebihan, kalau buat sambungan macam ni power terus ke LED, dan masa sama power tersebut powerkan juga controller. So controller boleh berada di mana-mana, tak semestinya melalui adapter, bergantung pada projek ataupun layout LED yang tuan-tuan nak set up. Okay, setakat ini saja tuan-tuan. Video kali ni, saya harap video yang saya buat ni bermanfaat untuk tuan-tuan yang mana nak set up projek yang menggunakan controller ni, dan controller sebagai mana-mana controller dan menggunakan addressable LED, tak semestinya WS2812, konsepnya yang sama. So power kena tahu, consume power berapa, so macam mana kita nak distribute power yang stable. Yang itu penting untuk mendapatkan result color yang konsisten. Saya harap perkongsian saya ni bermanfaat, dan saya harap kalau boleh support saya dengan subscribe channel saya, insyaAllah saya boleh buat video-video yang seterusnya yang seumpama ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.